Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Kapolri menurunkan Propam dan Itwasum untuk mengungkap kasus dan membantu penanganan proses penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Jelas, yang pertama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri telah menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk terkait dengan proses hukum di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kendati terjadi 8 tahun yang lalu, Kapolri bilang Polri memiliki kewajiban untuk mengungkap kejadian sebenarnya secara terang benderang. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu.